وله الثناء الحسن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, yang saya muliakan dan saya hormati para alim, para ustaz, para tuan guru, tuan imam, juga para guru takmir, jajaran pengurusi masjid Tokku Tuan Besar, dan para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang masih bertahan pada pagi ini dalam rangka kuliah subuh tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam alhamdulillah, untuk pertama kali saya boleh masuk ke negeri Terengganu. Kalau negeri-negeri lain dah mas sekitar 7 tahun, biasanya ke Johor, ke Selangor yang hampir tiap 2 bulan, 3 bulan, kadang negeri-negeri lain. Sekarang baru boleh masuk kerajaan negeri Terengganu. Tajuk yang kita bicarakan pagi kali ini adalah seputar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini pokok-pokoknya disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu an-nasihah." Agama itu adalah nasihah. Nasihah itu artinya berbuat baik dan bermaksud baik. Itu namanya nasihat. Kalau hanya berbuat baik tapi tujuannya tidak baik, maka bukan nasihat. Itu namanya khianat atau penipu. Atau bermaksud baik tapi tak berbuat apa-apa, bukan nasihat juga. Agama itu nasihat. Nasihat itu artinya ada niatan baik, bermaksud baik, dan berbuat baik. Para sahabat bertanya, "Liman ya Rasulullah?" Agama itu berbuat baik dan bermaksud baik pada siapa? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali aimmatil muslimin wa ammatihim." Agama itu nasihat pertama kepada Allah. Yang kedua kepada kitab Allah. Yang ketiga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat kepada para pemimpin kaum muslimin. Yang kelima kepada umat Islam secara umum, kaum muslimin secara umum. Nah, nasihat kepada lima perkara ini perlu kita uraikan, kita bentangkan satu persatu. Yang pertama, agama itu nasihat kepada Allah, berbuat baik dan bermaksud baik kepada Allah. Apa makna berbuat baik dan bermaksud baik kepada Allah? Pertama adalah beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu artinya bermaksud baik dan berbuat baik kepada Allah. Kemudian yang kedua, setelah beriman, mentauhidkan Allah, meyakini keesaan Allah. Mentauhidkan Allah itu di dalam kitab-kitab tauhid, Allah itu punya sifat wahdaniyat.
Allah Maha Esa, Maha Tunggal. Wahdaniyat Allah itu di dalam apa? Allah itu wahdaniyat di dalam zat, wahdaniyat di dalam sifat, wahdaniyat di dalam perbuatan. Itu namanya mentauhidkan Allah. Kemudian lebih mendalam lagi, mentauhidkan Allah itu artinya mengagungkan Allah secara mutlak dan menyucikan Allah dari segala kekurangan. Itu namanya mentauhidkan Allah. Nah, dalam rangka, dalam tujuan agar umat Islam ini mentauhidkan Allah, umat Islam ini tauhidnya sahih kepada Allah, mengagungkan Allah secara mutlak dan menyucikan Allah dari segala kekurangan, para ulama membuat konsep sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah yang diterangkan di dalam kitab-kitab tauhid itu ada 20. Wujud kidam baqa. Wujud kidam baqa ila akhirihi oleh para ulama ini dibangun untuk menjaga keyakinan kita kepada Allah yang Maha Agung secara mutlak dan menyucikan Allah dari segala kekurangan. Itu sifat wajib 20. Nah, sekarang akhir-akhir ini banyak ada orang-orang yang mempertanyakan sifat 20. Mengapa sifat wajib 20 bagi Allah? Yang bertanya siapa? Yang bertanya sebagian orang-orang Ahlus Sunnah, sebagian orang-orang Wahabi. Kalau orang Ahlus Sunnah, pertanyaannya biasanya mereka bertanya. Saya pernah sering ditanya dulu, dari dulu. Kenapa Ustadz sifat wajib bagi Allah itu 20? Biasanya saya tanya balik pada dia, kamu minta berapa? Kok mempertanyakan 20? Oh, ndaklah, ndak minta berapa. Terus maunya apa? Kenapa 20? Kenapa tak 15? Kenapa bukan 17? Bukan 19? Bukan 21, 22, 25? Kenapa kok 20? Ini kalau orang-orang yang Ahlus Sunnah. Kalau orang-orang di luar Ahlus Sunnah lebih teruk lagi. Tahun 2015 saya bagi kuliah di negeri Johor. Ada orang tanya, Pak Ustadz, kata orang Wahabi sifat 20 itu bukan dari Islam. Terus dari mana? Katanya sifat 20 itu dari orang-orang ahli filsafat Yunani. Saya bilang, kalau orang-orang ahli filsafat Yunani beriktiqad dengan sifat 20, berarti mereka ahli tauhid. Kalau Wahabi tak percaya pada sifat 20, berarti Wahabi bukan orang Islam. Tidak percaya wujudnya Allah, kafir. Tak percaya kidamnya Allah, kafir, dan seterusnya. Nah, mengapa para ulama membuat konsep sifat 20? Sifat 20 ini tujuannya pertama mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Makrifat itu artinya kenal kepada Allah. Kita wajib kenal, wajib tahu kepada Allah. Kalau kenal pada orang, kenal pada orang ya, kita tahu namanya, tahu orangnya handsome apa tidak, tahu dia duduk di mana, kemudian dia ahlinya apa, dia kerja apa. Itu kalau kenal pada orang. Kalau kenal pada Allah di dunia, kita tidak bisa melihat Allah. Maka mengenal Allah, makrifat kepada Allah adalah melalui sifat-sifatnya. Dan itu sifat 20. Yang kedua, mengapa 20? Mengapa tak lebih dari 20? Mengapa para ulama menetapkan 20? Sifat 20 itu batas kemampuan akal manusia dalam makrifat kepada Allah. Lebih dari 20, akal manusia tidak mampu makrifat lagi kepada Allah. Batasnya memang 20. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengapa sifat 20? Yang ketiga, sifat 20 ini merupakan jawaban terhadap soalan-soalan yang mendasar tentang Allah. Ini memang menjawab soalan-soalan yang mendasar tentang Allah dalam perkenalan. Kita kalau berkenalan dengan orang, jumpa dengan orang di tempat lain,
Kita kalau berkenalan pasti bertanya, siapa namamu? Dari mana asalmu? Duduk mana sekarang? Kerja apa sekarang? Umur berapa sekarang? Biasanya soalannya macam itu. Sifat 20 juga begitu. Dalam sehari semalam kita ini beribadah kepada Allah. Mau tidur berdoa kepada Allah. Bangun tidur baca doa lagi. Mau masuk bilik air baca doa. Keluar bilik air baca doa. Keluar rumah baca doa. Berangkat ke masjid baca doa. Naik ke masjid baca doa. Turun baca. Kita ini selamanya berdoa. Mau makan baca doa. Lepas makan baca doa. Berarti kita ibadah terus. Pertanyaannya, apakah Allah itu ada? Jawabannya adalah sifat wujud. Allah itu wajibul wujud. Karena Allah itu wajibul wujud, maka kebalikan dari sifat wujud, yaitu Adam, tidak ada mustahil bagi Allah. Ini kan sederhana sekali sebenarnya. Itu soalan pertama. Soalan kedua, kalau Allah itu wujud, sejak kapan, sejak bila wujudnya Allah? Jawabnya adalah kidam. Wujudnya Allah tanpa permulaan. Karena wujudnya Allah tanpa permulaan, maka kebalikan dari sifat kidam, yaitu hudus, baru mustahil bagi Allah. Lalu oleh para ulama, dalil sifat wujud, sifat kidam dibentangkan, diuraikan. Dan pada zaman sekarang, kita ini para asatidz, para tuan guru perlu menguatkan dalil wujudnya Allah kepada budak-budak. Mengapa? Karena sekarang ini cabaran berat sangat. Teruk sekali cabaran sekarang. Kalau budak-budak kita, anak-anak kita tidak kuat dalil sifat wujudnya Allah, lalu masuk kuliah di university, jumpa dengan pensyarah yang liberalism, pluralism. Jumpa dengan pensyarah yang terkesan dengan pikiran komunis, diajak ragu-ragu wujudnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya menghina ajaran agama. Ini sudah terjadi di Indonesia maupun di Malaysia. Karenanya penting dalil-dalil tauhid ini disampaikan secara kuat, secara matang kepada budak-budak. Ini soalan kedua. Soalan ketiga, Allah yang wujud dan kidam, sampai kapan wujudnya? Jawabnya adalah baqa. Allah itu maha kekal, maha abadi. Karena itu kebalikan daripada baqa, fana, mustahil bagi Allah. Mustahil. Nah, wujud, kidam, baqa ini sebenarnya satu. Kata para ulama satu. Karena kalau Allah wajibul wujud, berarti Allah wajibul kidam. Dan Allah juga wajibul baqa. Kalau Allah tidak kidam, berarti Allah tidak wajibul wujud. Kalau Allah tidak baqa, berarti Allah tidak wajibul wujud. Karena Allah wajibul wujud, maka Allah wajibul kidam, wajibul baqa. Karenanya satu sebenarnya ini. Soalan ketiga. Soalan keempat. Allah itu wujud, kidam, baqa. Lalu seperti apa? Kita ini kalau ditawarkan sesuatu, beli kereta. Kalau belum lihat pasti tanya, seperti apa keretanya? Atau kita ditawarkan beli rumah, pasti tanya, seperti apa rumahnya? Ditawarkan apa saja, seperti apa ya? Kalau Allah ditanyakan seperti apa? Jawabnya adalah mukhalafatu lil hawadithi. Allah itu berbeza dengan apapun perkara yang baru. Allah itu tidak serupa dengan apapun perkara baru, tidak sama dengan apapun perkara yang baru. Karena itu kebalikan dari mukhalafatul hawadisi, mumatsalatul hawadisi, serupa dengan perkara baru mustahil bagi Allah. Dalilnya mana? Di dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Kenapa tak ada sesuatu yang serupa? Karena kalau Allah itu serupa dengan perkara baru, berarti Allah juga baru. Karena setiap sesuatu pasti memiliki hukum yang sama dengan apa yang serupa dengannya. Sedangkan Allah itu wajib bersifat kidam. Wujudnya tanpa permulaan, berarti Allah tak serupa dan tak sama dengan apapun perkara yang baru. Karena itu kata para ulama salaf, kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Setiap sesuatu yang terlintas dalam pikiran kamu, Allah tak sama dengan itu.
Allah mampu menciptakan apa yang ada di pikiran kamu, bahkan lebih hebat dari apa yang kamu pikirkan. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini penting karena orang-orang Wahabi beda dengan kita. Orang Wahabi teruk. Kata Wahabi, Wahabi kalau ditanya seperti apa Allah, mereka akan jawab, Allah itu mukhalafatul hawadisi tapi tak begitu mukhalafatu. Mengapa? Ada mirip-miripnya. Kata Wahabi, Tuhan itu macam seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter. Besarannya kira-kira 3 meter setengah. Ini kata mereka. Akidah Wahabi mirip dengan akidah Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua. Rambut dan jenggotnya dah putih semua. Tingginya 30 meter, besarnya 3 meter setengah. Bedanya Tuhannya Yahudi lebih tua daripada Tuhannya Wahabi. Karena itu orang-orang bilang Tuhan Wahabi abang Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi abangnya Tuhannya Wahabi karena lebih tua. Karena Tuhannya adik beradik, maka Wahabi dengan Yahudi ini adik beradik kerjasama untuk merusak umat Islam. Ini akidah ya, karena Wahabi memang beda. Wahabi itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tajsim, menjasmanikan Allah. Menganggap zat Allah itu berupa jisim. Mereka tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan itu tidak boleh, sesat dan menyesatkan. Bertentangan dengan ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bertentangan dengan itu. Itu soalan ketiga, keempat. Soalan kelima, Allah yang wujud kidam dan baqa itu duduknya di mana? Alamatnya di mana? Kalau Wahabi cakap Allah itu duduknya di arasy. Setiap pukul 3 pagi turun ke langit pertama di dunia. Itu kalau Wahabi. Kalau Ahlus Sunnah menjawab qiyamuhu bi nafsihi. Allah itu berdiri pada zatnya sendiri. Artinya apa? La yahtaju ila mahallin wala mukhassisin. Allah itu tidak memerlukan tempat dan tidak memerlukan seseorang yang menentukan atau menciptakan Allah. Mengapa Allah tidak perlu pada tempat? Yang namanya perlu bukan sifatnya khalik tetapi sifatnya makhluk. Kalau kita sebagai makhluk perlu pada tempat dan tempatnya harus sejuk. Kalau panas kita tak tahan. Kalau sejuk dan jadinya agak ngantuk apalagi pagi-pagi. Ini namanya makhluk. Kalau ini apa namanya? Kalau Wahabi, Wahabi karena beri'atiqad Allah ada di arasy, maka menurut Wahabi, orang yang tidak beri'atiqad Allah ada di arasy adalah kafir. Kita dikafirkan oleh Wahabi. Karena tidak beri'atiqad Allah duduk di arasy. Wahabi ditanya, Wahabi, kalau Allah duduk di arasy, kita kalau perlu macam mana akan jauh. Oh jangan khawatir, tiap pukul 3 pagi Allah turun ke langit pertama dunia. Nanti dapat dengar, nanti boleh dengar kamu doa apa saja. Loh, apa kalau Allah dari arasy tak dengar kita? Mereka bingung. Bingung mereka. Lalu pukul 3 pagi turun. Itu pukul 3 ikut waktu daerah mana turunnya? Karena waktu antar negara beza. Di Terengganu pukul 3, di Jakarta masih pukul 2. Di Indonesia dibagi 3, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Itu pukul 3. Kalau waktu istiwa beda lagi, karena tiap daerah ini beda-beda pukul 3-nya. Kalau waktu istiwa, itu turun pukul 3 ikut waktu daerah mana? Kata mereka, turun sesuai dengan waktu tempatan. Lalu berarti Tuhan turun terus. Ya, turun terus. Kalau turun terus, lalu naiknya kapan? Katanya ada duduk di arasy. Mereka bingung pula. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah beri'atiqad Allah itu tidak butuh pada tempat, tidak perlu pada tempat. Allah maha suci dari bertempat. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini soalan yang keempat. Soalan yang keberapa? Kelima. Kemudian soalan yang keenam, Allah yang wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsi ada berapa? Ada satu, wahdaniyah. Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal. Kalau ada yang bertanya, Allah itu Esa tunggal di dalam apanya? Di dalam zat. Allah itu Esa di dalam zat. Esa di dalam zat itu artinya apa?
Pertama, zat Allah itu tidak serupa dengan zat apapun. Gak serupa. Itu yang pertama. Nah, zat apapun itu apa saja? Ya, tidak serupa dengan apapun. Yang kedua, zat Allah itu tidak tersusun dari beberapa perkara, tapi esa atau tunggal. Ini makna yang pertama. Yang kedua, Allah itu wahdaniyat di dalam sifat. Wahdaniyat di dalam sifat itu artinya apa? Pertama, sifat Allah itu adalah esa. Dalam satu jenis yang sama, adalah satu. Kudratnya Allah satu, iradatnya satu, ilmunya satu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, wahdaniyat di dalam sifat adalah sifat Allah itu tidak serupa dan tidak sama dengan sifat siapapun. Kalaupun serupa itu dalam sebutan saja, hakikatnya tak sama. Contoh, Allah punya sifat ilmu, tuan guru, orang alim punya ilmu. Itu serupa dalam sebutan, hakikatnya beza. Mengapa? Karena ilmunya Allah itu sifat yang wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah tanpa permulaan. Kalau ilmunya orang alim, itu perkara baru. Asalnya tidak tahu, lalu tahu. Setelah itu lupa lagi. Itu kalau ilmunya manusia. Nah, ini ya di antara pokok-pokok sifat wajib bagi Allah. Nasihah pada Allah. Ini perlu sifat wajib bagi Allah, wujud kidam bako, kita tanamkan, kita ajarkan kepada budak-budak. Mengapa? Karena ini yang dapat menjaga akidah budak-budak, anak-anak kita. Kalau orang sifat 20 atau sifat 50 ya, 40 sifat bagi Allah, 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat jais. Ini kuat, jumpa dengan orang Kristen tidak khawatir. Jumpa dengan orang Hindu tidak khawatir. Jumpa dengan orang liberalisme, pluralisme tidak khawatir. Kalau akidahnya ini kuat. Tapi kalau akidahnya tak kuat, gampang terkesan, gampang terpengaruh. Ini yang pertama. Yang kedua, agama itu nasihat, nasihat kepada siapa? Wali kitabihi. Berbuat baik pada kitab Allah. Kitab Allah itu apa? Kitab Allah itu adalah Al-Quran. Berbuat baik pada Al-Quran itu apa? Artinya pertama, beriman bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah melalui Malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, berbuat baik kepada kitab Allah itu artinya apa? Beri'tiqad, meyakini bahwa Quran yang ada sekarang ini masih asli, tidak kurang dan tidak lebih satu huruf pun. Ini tiket. Dan ini wajib diterangkan, dibentangkan pada anak-anak. Mengapa? Sekarang ini masalah etikot tentang Al-Quran, umat Islam cabarannya dua. Pertama Syiah, kata orang Syiah, Quran yang ada sekarang tak asli, sudah kurang 2/3. Yang kedua, liberalisme, pluralisme, yang menganggap Al-Quran bukan kitab suci. Perlu diselidiki, ada yang kurang apa enggak. Ini kata mereka. Dan kalau kita beriktikad Al-Quran ini asli, tidak kurang, tidak lebih satu huruf pun. Mengapa Al-Quran menegaskan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami benar-benar menjaga pada Al-Quran itu. Yang menjaga ini Allah, sudah jelas. Quran itu tak ada kekurangan. Itu itikad kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, berbuat baik kepada Al-Quran, seorang muslim wajib pandai baca Quran. Wajib. Jadi wajib pandai. Terutama surat-surat yang wajib dibaca di dalam sholat. Apa? Surat Al-Fatihah. Wajib fasih. Karena kalau ada orang baca Fatihah tidak fasih, tidak betul, apalagi bacaannya merusak terhadap makna, maka sholatnya tidak sah. Orang yang tidak fasih, yang salah baca Al-Quran, itu dimaafkan, itu dua orang. Siapa? Yang pertama, saudara baru yang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam, bacaan Qurannya tak betul, tak apa, dimaafkan. Yang kedua, orang yang duduk di daerah yang jauh dari ulama,
duduk di daerah terpencil di itu tak ada, di daerah itu tak ada ustaz, tak ada tuan guru, walaupun tak fasih oleh Allah dimaafkan. Tapi kalau duduk di Bandar Kuala Terengganu, apalagi dekat masjid, dekat masjid tuan besar, imamnya hafal Quran, imamnya fasih-fasih, lalu ada orang tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca surat Fatihah, maka dosanya dua kali. Dosa karena dia tak pandai, dosa karena dia tak mau belajar. Ini Al-Quran. Yang kedua, berbuat baik pada Al-Quran artinya apa? Berbuat baik pada Al-Quran, yang kedua, mengamalkan isinya Al-Quran. Dan ini wajib, bahwa Al-Quran ini menjadi pedoman di dalam hidup adalah keyakinan kita. Nah, mengamalkan isinya Al-Quran ini caranya bagaimana? Mengamalkan isinya Al-Quran caranya adalah dengan mengikuti fahaman para ulama. Al-Quran ini memang di dalam memahami, membentangkan isinya, gak boleh dipahami sendiri. Ada kelompok-kelompok baru modern sekarang mengatakan kembali pada Quran dan hadis. Gak boleh itu. Al-Quran ini di dalam memahami wajib punya guru. Kita ini di dalam beragama wajib punya guru. Ajaran agama, Al-Quran dan hadis tidak boleh dipahami sendiri. Tidak boleh. Mengapa? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir. Ahli zikir itu artinya ahli Quran. Zikir itu maksudnya Al-Quran. Siapa ahli Quran? Ahli Quran bukan orang yang hafal Quran, bukan. Tetapi orang yang ahli ilmu terhadap Al-Quran. Mengapa? Karena di belakang ada kalimat in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tak tahu pada isinya Quran. Jadi wajib bertanya kepada para ulama. Artinya apa? Umat Islam kalau tidak tahu hukum agama diwajibkan bertanya kepada para ulama, bukan mencari sendiri dalam terjemah Al-Quran. Karena kalau bukan ulama, cari sendiri tak jumpa dalam Quran. Kalau ulama, jumpa di dalam Al-Quran. Sekarang ini, karena sudah zamannya, orang mengajak kembali pada Quran. Sementara dia mungkin tak pernah selesai belajar tafsir pada ulama. Akhirnya apa? Ngajak kembali pada Al-Quran, tapi sebenarnya merusak ajaran Al-Quran. Ini banyak masa sekarang macam itu. Karena tidak berguru. Nah, di dalam memahami Al-Quran, siapapun tidak boleh dipikir sendiri, wajib berguru. Karena itu di dalam hadis sallallahu alaihi wasallam bersabda, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Mengapa orang yang menafsirkan Quran dengan pikirannya sendiri diancam masuk neraka? Karena tak punya guru. Orang itu wajib punya guru. Karenanya gak bisa, ayolah kembali pada Quran hadis. Gak bisa, tetap kembali kepada para ulama. Kita bisa baca Quran, bisa tajwid. Apa langsung dari Al-Quran? Gak bisa, melalui para ulama. Quran ini jangankan memahami, mengerti. Bacanya saja perlu pada ulama. Ada orang tidak belajar pada ulama, beli buku tajwid di kedai, lalu belajar sendiri. Kira-kira pandai baca Quran? Dah pandai, belajar sendiri. Tetap wajib merujuk belajar kepada para ulama. Itu bacanya, apalagi memahami. Sekarang ini ada orang-orang yang merusak ajaran agama, alasannya kembali pada Quran. Contoh macam mana? Ada orang bilang, lepas sholat tak ada zikir bersama. Lepas sholat tak ada doa bersama. Mengapa tak ada dalil? Loh, kenapa tak ada dalil? Banyak dalilnya di dalam Al-Quran. Di mana? Surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah ada ayat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah, menyembah. Hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Nah, di dalam ayat ini menggunakan kata kami. Kami itu artinya siapa?
Kami ini kata para ulama, saya dan jamaah. Saya dan jamaah yang lain. Atau saya dan seluruh umat Islam. Artinya apa? Di dalam beribadah, di dalam memohon kepada Allah, spirit Islam sebenarnya adalah berjamaah. Makanya di sini pakai kami. Bukan pakai saya. Jadi isyaratnya ini kepada berjamaah sebenarnya. Lalu lepas itu membaca ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kami ini siapa? Saya dan seluruh jamaah. Jadi kalau saya jadi imam atau sholat berjamaah, ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Artinya saya dan seluruh jamaah. Atau lebih umum lagi kata para ulama, saya dan seluruh umat Islam. Atau kalau kita punya keluarga, punya kerabat, kurang istiqomah, hadirkan di dalam doa ketika kita membaca ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkan kami, kami ini artinya orang rumah saya dan anak-anak saya agar mendapatkan jalan yang lurus. Ini spirit dari Islam. Ini artinya apa? Spirit di dalam Islam, motivasi Islam di dalam beribadah dan di dalam berdoa adalah berjamaah. Makanya di sini menggunakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Bahasanya semuanya menggunakan kami, kami, kami. Pakai kami semua karena berjamaah. Karena itu ditegaskan di dalam hadisnya, di dalam hadis Rasulullah SAW tentang zikir berjamaah. Tentang doa berjamaah ditegaskan. Saya tidak akan berbicara ini karena ini sudah maklum lah. Cuma ya orang-orang Wahabi yang sikit-sikit bid'ah kembali pada Quran. Mereka enggak ngerti pada Quran. Ngajak kembali pada Quran tapi enggak ngerti. Akhirnya orang tersesat. Sama ada orang ngajak kita pergi kemana, dia tak tahu jalan. Ya nanti diajak ke hutan nanti. Bukan diajak ke bandar, diajak ke hutan. Ya sama dengan orang Wahabi itu. Ngajak kembali pada Quran tapi tak ngerti Al-Quran. Akhirnya orang diajak ke hutan. Ini yang kedua, berbuat baik kepada Al-Quran. Kemudian yang ketiga, wali rasuli, berbuat baik kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Berbuat baik kepada Rasulullah itu artinya apa? Pertama, beriman bahwa Rasulullah itu adalah hamba dan utusan Allah. Yang kedua, kita ini wajib tahu Rasulullah itu namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Lahir di kota Mekah, hijrah dan meninggal di kota Madinah. Kalau keliru, keyakinannya gak sah imannya. Ada orang beriman Rasulullah itu lahir di Jawa lalu meninggal di Terengganu. Loh, itu Muhammad yang mana itu? Kok lahir di Jawa meninggal di Terengganu? Gak sah imannya. Jadi wajib tahu memang Rasulullah itu di mana, siapa orangnya, wajib tahu. Karena itu tuntutan keimanan. Kemudian lagi beriman kepada, berbuat baik kepada Rasulullah, beriktikad bahwa Rasulullah itu adalah manusia yang paling utama, manusia yang paling sempurna. Itu wajib iktikad macam itu. Kalau enggak iktikad macam itu berarti tidak berbuat baik kepada Rasulullah. Karena itu para ulama di dalam kitab-kitab tauhid membuat konsep yang namanya sifat wajib bagi para rasul. Sifat wajib bagi para rasul itu ada 4, syiddiq, amanah, tabligh, fatanah. Lalu sifat mustahil bagi para rasul. Sebenarnya kata para ulama, sifat wajib bagi para rasul tidak hanya 4. Cuma yang 4 ini dijelaskan, ini berkaitan dengan wahyu. Sifat wajib bagi para rasul lebih dari 4. Apa diantaranya? Diantaranya sifat wajib bagi para rasul, ayyakuna akmalan nas, khalqan wa khuluqan. Seorang rasul, seorang nabi adalah manusia yang paling sempurna, baik secara fisikal maupun secara budi pekerti, secara akhlak. Secara akhlak, rasul ini akhlaknya sempurna. Gak ada yang akhlaknya jelek, gak ada. Atau akhlaknya kurang baik, gak ada. Paling sempurna. Kalau kita punya guru, kita punya tuan guru, punya pimpinan, akhlaknya baik, orang-orang senang pada beliau. Dibandingkan para nabi, para rasul, tak ada apa-apanya. Itu secara akhlak. Kemudian secara fisikal,
Para nabi, para rasul ini juga manusia paling sempurna. Di mana kesempurnaannya? Semua aspek. Misalnya kekuatan fisikal. Para nabi, para rasul ini gak ada yang fisikalnya lemah, gak ada. Kuat-kuat. Di dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab sirah nabawiyah diterangkan kekuatan fisikal para nabi 40 kali orang biasa. Itu kekuatan fisikalnya. Bukan hanya kekuatan, tetapi penampilan, daya tarik. Para nabi, para rasul ini wajib orang paling handsome. Paling ganteng, paling tampan. Gak boleh ada nabi agak jelek, kurang tampan, apalagi jelek sangat gak ada. Para nabi ini wajib lebih handsome, lebih tampan, lebih ganteng daripada orang biasa. Wajib. Mengapa? Kalau ada nabi kurang ganteng, penampilannya kurang meyakinkan, kurang handsome, kalah handsome dengan orang biasa, umatnya akan keliru. Saya dulu awal-awal ceramah di Indonesia tahun 2009, karena badan masih kurus, badan berat badan 40 kilo. Sekarang karena sering ke Malaysia 60 kilo lebih. Dulu berat badan 40 kilo. Saya bagi ceramah Isra Mi'raj awal-awal dulu. Pemandu saya orangnya besar, tinggi. Begitu turun dari masjid, jamaah satu masjid cium tangan pemandu saya. Tidak ada yang salaman dengan saya waktu itu. Mengapa? Karena kecil. Para nabi gak ada yang begitu. Para nabi ini secara fisikal semuanya sempurna. Itu sifat wajib bagi para nabi, para rasul. Makanya para ulama, ya, para ulama di mana-mana mengadakan sambutan Maulidur Rasul, mengadakan Isra Mi'raj. Itu tujuannya apa? Para ulama nanti menjelaskan keagungan para nabi, para rasul. Kalau masyarakat ini tahu keagungan para nabi, para rasul, tidak akan tertipu dengan nabi-nabi palsu. Karena di bangsa Melayu ini banyak nabi palsu, termasuk Tuhan palsu, ya. Tuhan palsu ini ada juga. Ini yang ketiga, berbuat baik kepada rasul, ya. Kemudian berbuat baik kepada rasul juga beri i'tiqad bahwa Rasulullah ini nabi dan rasul terakhir. Gak ada nabi lagi sesudahnya. Ini terakhir memang. Karenanya kalau ada orang ngaku jadi nabi, maka berarti bohong. Kalau ada orang ngaku jadi nabi lalu seseorang ragu-ragu, jangan-jangan nabi ini. Ini ada orang ngaku jadi nabi di Melayu. Macam mana? Wah, jangan-jangan nabi. Murtad ini. Mengapa? Berarti tidak beri i'tiqad bahwa Rasulullah nabi terakhir. Berarti keyakinannya gak kuat. Ini yang ketiga. Yang keempat, agama itu berbuat baik dan bermaksud baik kepada a'immatil muslimin. A'immatil muslimin, pemimpin umat Islam. Siapa pemimpin umat Islam? Pemimpin umat Islam ini yang pertama adalah para ulama. Apa yang dimaksud berbuat baik kepada para ulama? Pertama, beri'tiqad bahwa para ulama itu oleh Allah diberikan derajat yang tinggi. Lebih tinggi daripada orang biasa. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama di antara kamu beberapa derajat. Jadi para ulama ini derajatnya lebih tinggi dari kita. Oleh Allah ditinggikan derajatnya. Karena Allah meninggikan derajatnya mereka, maka kita wajib takzim, wajib meninggikan derajat mereka. Kita sebagai orang awam gak boleh merendahkan para ulama. Sekarang ini sudah mulai musim orang merendahkan para ulama. Yang ngajak-ngajak ini orang Wahabi. Ketika disampaikan fatwa para ulama, Imam Syafi'i, mereka cakap, ini Imam Syafi'i ini kan manusia. Manusia biasa. Terus, bukan nabi. Dan terus, ya fatwa beliau boleh benar, boleh salah. Dan terus, ya kita fatwa juga. Nah, wah, gak bisa begitu. Imam Syafi'i ini ulama. Kamu bukan ulama. Loh, kan boleh benar, boleh salah. Ya kalau orang macam Imam Syafi'i boleh salah, kalau kamu berarti salah semua kalau begitu. Kalau yang alim saja boleh salah, berarti yang kamu gak boleh benar. Di mana kamu benar?
Wong yang alim salah. Ini yang pertama. Karena para ulama ini derajatnya tinggi, maka amal para ulama pahalanya lebih besar daripada yang bukan ulama. Imam Syafi'i sholat sunnah 2 rakaat. Kita sholat mulai isya sampai subuh. Pahalanya lebih besar Imam Syafi'i. Mengapa? Karena beliau ulama, kita orang biasa. Dan para ulama ini oleh Allah dimuliakan. Enggak sama dengan kita. Makanya kita ini wajib rajin memang. Kalau ulama macam itu, kita yang bukan ulama pastinya lebih rajin lagi. Wah, maklumlah dia ulama kan rajin. Mestinya bukan begitu. Itu ulama rajin, apalagi kita. Ulama ini walaupun biasa-biasa pahalanya besar. Ini yang pertama. Yang kedua, berbuat baik kepada para ulama di dalam urusan agama, kita wajib merujuk kepada fatwa-fatwa ulama. Gak boleh berfatwa sendiri. Orang yang bukan ulama berfatwa sendiri gak boleh. Gak boleh. Di dalam hadis sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajra'ukum 'alal futya ajra'ukum 'alan nar. Kamu yang paling berani berfatwa adalah yang paling berani masuk neraka. Ini maksudnya berani artinya berfatwa tanpa ilmu. Yang namanya berani gak punya ilmu tapi berfatwa. Kalau punya ilmu bukan berani itu. Itu sudah tugasnya. Karena memang di dalam Al-Quran, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamu. Itu sudah. Kalau bukan tidak alim berfatwa, neraka itu. Orang kalau bukan ulama berfatwa, kalau fatwanya benar dosa. Benar dosa. Fatwanya salah, dosanya 2 kali. Mengapa dosanya 2 kali? Pertama karena salah, yang kedua karena berani berfatwa. Ini kalau bukan ulama. Kalau ulama yang berfatwa macam Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, Imam Ar-Ramli. Karena beliau memang sudah ulama, fatwanya benar dapat 2 pahala. Salah dapat 1 pahala, itu kalau ulama. Kalau bukan ulama jangan macam-macam. Makanya saya kalau ada orang tanya hukum, kalau tak tahu pasti saya tak jawab. Saya tengok di kitab. Mengapa? Loh, kenapa Pak Kiai tengok di kitab? Ini tak tahu pasti. Kalau nanti saya hanya menyangka-nyangka, mengira-ngira, lalu fatwanya benar, masih berdosa, apalagi salah, dosa 2 kali. Saya tak mau tanggung dosa kamu. Ini kalau bukan ulama. Nah, dari sini, karena di dalam beragama kita wajib merujuk kepada para ulama, maka umat Islam diwajibkan bermadhab. Mengapa umat Islam ini bermadhab? Bermadhab ini untuk menjaga hubungan antara guru dengan murid. Karena di dalam beragama siapapun wajib punya guru. Dan gurunya adalah para ulama. Gurunya punya guru pula. Gurunya punya guru dengan sanad yang bersambung, muttasil hingga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini bangsa Melayu, Indonesia, Malaysia mazhabnya Syafi'i. Kalau kita ini bermadhab, gurunya jelas. Kalau enggak bermadhab, siapa gurunya? Makanya kita ini wajib bermadhab. Ini jadi wajibnya bermadhab ya di sana, agar jelas gurunya itu. Orang-orang Wahabi kadang cakap ulama itu belum pasti benar. Allah sudah tahu kalau ulama belum pasti benar. Tapi kita wajib ikut para ulama. Dan Allah menjamin orang yang ikut para ulama. Ulama yang berijtihad, ijtihadnya benar, pahalanya 2. Yang salah dapat 1 pahala. Yang ikut juga dapat pahala. Tak perlu khawatir. Kalau yang diikuti bukan ulama, ikut berdosa. Benar berdosa, salah berdosa 2 kali. Kalau bukan ulama. Makanya hati-hati. Ini yang keempat. Yang kelima, wa'ammatihim. Agama ini berbuat baik kepada umat Islam secara umum. Berbuat baik kepada umat Islam secara umum artinya apa? Pertama, beriatikad bahwa umatnya Rasulullah lebih afdal daripada umatnya nabi-nabi terdahulu. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Umatnya Rasulullah ini lebih utama dari umat-umat terdahulu, daripada umatnya nabi-nabi sebelumnya. Ini iatikad yang pertama. Dan ini penting karena sekarang ada 2 cabaran. Yang pertama, orang-orang liberal. Orang liberal menyamakan umat Islam dengan orang kafir. Orang Islam dengan orang Yahudi, Nasoro, Hindu, Buddhis katanya sama. Lega sama.
umat Islam ini dibandingkan umatnya nabi-nabi yang dulu yang masih istiqomah lebih tinggi derajatnya, apalagi dibanding orang kafir. Jelas jauh. Yang kedua, orang Wahabi. Gimana kata Wahabi? Mayoriti umat Islam yang beristighatsah, bertawassul, bertabarruk, melakukan tahlil, maulid Nabi lebih syirik daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Lebih teruk lagi nih. Loh, gimana ini kok umatnya Rasulullah dianggap lebih jelek dari Abu Jahal, Abu Lahab? Jangankan dibanding Abu Jahal, Abu Lahab, dibanding umatnya Nabi-Nabi dulu, umatnya Rasulullah masih lebih mulia. Kok dianggap lebih teruk, lebih rendah daripada orang musyrik? Ini bahaya fahaman macam ini. Gak ngerti pada keutamaan umat Islam. Makanya di dalam hadis ketika menafsirkan kuntum khairu ummatin, Rasulullah SAW bersabda, antum tufuna sab'ina ummatan. Kalian adalah penyempurna 70 golongan. Umat Islam ini penutup penyempurna 70 golongan. Antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Kalian adalah yang paling baik, is the best, dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam ini lebih mulia daripada umat-umat terdahulu. Ini yang pertama. Yang kedua, karena umat Islam ini umat yang paling baik, lebih baik daripada umat-umat terdahulu. Yang kedua, umat Islam ini, mayoritas umat Islam, mayoriti umat Islam adalah umat yang aman dari syirik. Dijaga oleh Allah dari syirik dan kufur, mayoriti umat Islam. Di dalam hadis-hadis, ya, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW bersabda, sa'altu rabbi alla yakfur ummati wahidatan fa'a'taniha. Aku memohon kepada Allah, kepada Tuhanku, agar umatku tidak kafir secara mayoriti. Allah mengabulkan permohonan ini. Ini berbeda dengan umat-umat dulu. Kalau umat-umat dulu mayoriti kafir. Orang Yahudi, Nabi Isa belum diutus sudah menyeleweng. Orang Nasrani, Rasulullah belum diutus, kitabnya sudah dirubah, sudah syirik. Kalau umatnya Rasulullah, mayoriti dijaga oleh Allah karena umat terbaik. Yang ketiga, karena umatnya Rasulullah ini umat terbaik, maka macam mana? Mayoriti umat Islam oleh Allah dijaga dari mengikuti fahaman sesat. Ini gak sama dengan umat-umat terdahulu. Makanya di dalam hadis dikatakan, inna ummati lan tajtami'a ala dhalala. Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Artinya kalau umat Islam ini melakukan kesepakatan pasti benar. Beda dengan umat dulu berijma, ijmaknya sesat. Kalau umatnya Rasulullah melakukan ijma, ijmaknya dijamin benar. Kalau tidak berijma terjadi perbedaan pendapat, mana yang diikuti? Fa idza ra'aytumul ikhtilaf fa'alaykum bisawadil a'lam. Apabila kamu melihat terjadinya banyak perbedaan pendapat, ikuti golongan mayoriti. Mengapa mengikuti mayoriti? Mayoriti ini yang dijaga oleh Allah. Ini berbeza dengan umat-umat dulu. Umat dulu mayoriti ditinggal nabinya, lama-lama mayoriti sudah sesat sudah. Kalau umatnya Rasulullah sampai hari kiamat, sampai nanti umat Islam diambil semua oleh Allah setelah Nabi Isa, mayoriti tetap dijaga di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya dalam urusan agama, kalau terjadi perbedaan pendapat antara yang ini, lihat. Mayoriti umat Islam ikut yang mana? Itu ajaran yang benar. Nah, ini pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang perlu saya sampaikan pada kuliah pagi ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang nak bagi soalan. Ada? Kalau tak ada, karena ini hari Jumat, ada? Kalau tak ada, kita tutup, mudah-mudahan bermanfaat. Kita oleh Allah dijaga di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdahu wa fi ni'matihi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah ibadi rahmatillah. Adada ma fi 'ilmillah. Shalatan wa salaman daimain bidawami munkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alf marrah. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا زدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا ومن أحسن إلينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.